Faya ibadallah usikum wa nafsi bitakwa Allah Faqadifazal muttaqun Allah maja'anna minal muttaqin Amin ya rabbal alamin Segenap para hadirin kita memasuki bagian kedua dari pelajaran akhlak Tentu sangat penting bagi kita Untuk mengetahui terlebih dahulu tentang akhlak agar kita bisa mengamalkannya dan tentu agar kita bisa mengajarkan keluarga kita, anak-anak kita terutama, teman-teman kita dan seluruh kaum muslimin wa muslimat. Seorang yang bijak mengatakan begini. Akhlak yang baik itu nilainya satu. Perhatikan baik-baik, akhlak yang baik itu nilainya satu ilmu, nol harta, nol jabatan, nol. Tapi akhlak di depan, nilainya apa? Satu artinya apa? Begitu kita punya akhlak yang baik dengan nilai satu, ada tambahan ilmu, jadi berapa? 10 ada tambahan lagi nolnya punya jabatan jadi 100 ada lagi kita punya harta jadi 1000 selain akhlak itu nol 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 begitu tidak punya akhlak nol semua dan itu nyata ya dalam kehidupan kita kan kita mungkin juga sering kita melihat diri kita dan orang-orang sekitar kita. Sekalipun dia punya ilmu yang apa, mumpuni, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, begitu penilaian masyarakat terhadap dia, kalau dia tidak berakhlak apa? Nol kan? Apaan? Langsung orang nggak nganggep. Jadi akhlak itu paling utama. Itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita akan sosok yang mulia, uswatun hasanah, suri tauladan dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam mengenalkan apanya? Wa innaka Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi Memiliki akhlak yang termulia Di situ ada Perintah dari Allah kepada kita semua Jika engkau ingin menjadi pengikut setianya Rasulullah Jika engkau ingin mensuri tauladani Rasulullah Maka pelajarilah tentang Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa wa sallam dikatakan oleh ulama wamal husnu fi wajhi al fata dan tiadalah kebagusan pada wajah seseorang Anak muda, katakanlah, yaitu kemuliaan baginya. Seseorang itu tidaklah dinilai menjadi mulia karena bagus wajahnya, artinya tidaklah manfaat bagusnya wajah pada seseorang menjadi nilai kemuliaan baginya jika dia tidak punya perbuatan yang baik. Memiliki akhlak yang baik. Yang tadi itu, jadi kebagusan wajah itu nilainya apa? Nol, 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 gitu kan. Ilmu nol, harta nol, bagus wajah nol, semuanya nol tuh. Kalau ada satunya di depan, bisa sejuta, bisa satu miliar. Tapi kalau nggak ada satunya di depan, nol semua, dan satu itu adalah akhlak. Dan dikatakan juga oleh seorang ulama wa ma husnul wujudi lahum Dan tidaklah kebagusan dirinya dengan perhiasan jika akhlaknya itu buruk. Hatta perhiasannya dia sudah pakai Baju yang paling bagus Dia pakai cincin paling mahal Dia sudah pakai kendaraan paling mewah Ternyata akhlaknya buruk Dinilai apa sama orang? Buruk Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita Dan semoga Allah memberikan akhlak kita yang Memberikan akhlak yang mulia untuk kita semua Sebagaimana doa yang pertemuan sebelumnya Saya sampaikan doa riwayat Imam Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam mengajarkan kita membaca doa Allahumma Allahumma, Allahumma. hasin khalqi wa khuluqi. Nah, itu doa kita minta sama Allah agar badan kita dibaguskan oleh Allah, wajah kita dibaguskan oleh Allah dan akhlak kita di Baguskan oleh Allah. Allahumma hassin. Sinnya pakai tasydid ya. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa bima dha tasurru qulubul aba min abnaihim. Ada pertanyaan. Dengan apa Orang tua senang hatinya terhadap anak-anaknya. Artinya apa yang membuat orang tua itu senang atau bangga terhadap anak-anaknya? Ada pertanyaan. Hal bi ma'lumat. Apakah disebabkan anak ini pengetahuannya itu banyak? fi dan disebabkan dengan anak ini pintar banyak bahasa ma'afasadil akhlak wal adat wa salawat wal wajibat tapi dengan keburukan akhlak dan tabiat yang buruk dan dia melalaikan salat dan melalaikan yang wajib-wajib. Kira-kira senang nggak orang tuanya? Bangga nggak orang tuanya sama dia? Ilmunya luas. Paham semua bahasa, bahasa Arabnya jago, bahasa Inggris, apalagi bahasa Perancis mungkin jago, bahasa Jepang jago. Tapi akhlak buruk. Sholatnya dilalaikan, bahkan mungkin tinggal wajib-wajibnya lalai kalla bukan itu kan gak seperti itu orang tua yang beriman dia bangga ketika anaknya itu beriman kepada Allah bertakwa kepada Allah dan anaknya itu berakhlak mulia Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Beberapa hari yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan saya Mengizinkan saya Mendapatkan tambahan ilmu Lewat seorang ibu yang waktu itu membawa anaknya menghadap pada saya, tapi saya merasa saya dapat ilmu dari Allah lewat ibu ini. Dengarkan baik-baik kisahnya, ini para hadirin. Beruntunglah orang yang selalu menganggap setiap orang yang dia jumpainya guru, dia akan jadi orang besar hatta ketemu orang pelit kita harus jadikan dia guru kita. Oh, bahaya pelit ya. Kan gitu. Iya kan? Bukan guru supaya kita jadi orang pelit, enggak. Oh, ternyata pelit itu bahaya ya, kan gitu. Jadi guru buat kita bukan bukan untuk menjelekkan dia. Ketemu orang baik jadi guru buat kita. Saya pernah dengar dulu orang tua saya berkata sama saya, orang tua saya dulu berkata, nenek saya. Nenek saya, saya masih ingat, saya masih kecil. Kata nenek saya, itu Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah mengatakan, saya selalu menganggap orang saya yang, yang saya jumpai adalah guru saya. Kata gitu. Nenek saya dulu cerita begitu. Jadi orang-orang besar itu selalu belajar dalam kehidupannya. Bukan cuma belajar di majelis seperti ini, bukan cuma belajar lewat kitab, tapi lewat pertemuannya dengan hamba-hamba Allah. Dan itu telah dibuktikan di mana Allah mengajarkan Nabi Musa dengan mempertemukan Nabi Allah Khidir alaihi alaihi ala nabiyyina afdhalus wa Dan kita semua sepakat bahwa Nabi Musa lebih afdal dari Nabi Khidir. Tapi inilah ilim Allah bisa titipkan pada siapa saja. Jadi kisahnya begini, ibu itu Ibu itu masih ada famili, sama saya. Famili masih hubungan kerabat di suatu daerah, begitu bukan di daerah Jakarta. Saya lagi datang ke sana, dia bilang, "Nah, dia bilang mumpung ada Syekh nih. Tolong, Syekh, nasihatin anak saya. Anaknya sudah kuliah, laki-laki. Tolong nasihatin anak saya biar sholatnya bener tolong saya, mumpung ada saya, lah saya juga kikuk nih begini bicaranya caranya nih, nih ibu anaknya sudah sudah kuliah, saya suruh nasihatin langsung gimana ceritanya. Jadi waktu itu saya cuma nanya sama anaknya, kamu sholat kan? Alhamdulillah anak nggak tinggal sholat saya di Ya biarpun jam 2, biarpun jam berapa, zuhur jam 2, misalnya asar jam 5, tapi anak tetap apa? Tiba-tiba ada suatu kejadian yang saya nggak nyangka. Ibunya duduk agak jauh dari kita, nangis dia. Ibunya nangis. Loh. Saya kaget. Dia bilang, saya cuman khawatir akan sholat-sholatnya anak tepat waktu dong berjamaah dong di masjid katanya mama nggak minta apa-apa tolong sholat yang rajin subhanallah 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 jadi gini kan kata Imam Ghazali apa dakwatul hal afsah min dakwatil maqal dakwah dengan perbuatan itu lebih apa Mengena dibanding dakwah dengan perkataan. Saat itu mikir, saya: pertanyaannya, pernahkah kita nangis seperti ibu ini? Menangisi sholat anak-anak kita itu pertanyaannya. Mungkin banyak di antara kita yang menangis ketika anak kita tidak diterima di perguruan tinggi yang hebat. Kita bisa saja menangis ketika anak kita tidak lulus dalam ujian sekolah. Kita bisa saja menangis ketika anak kita belum dapat pekerjaan. Kita bisa saja menangis di saat anak kita tidak berprestasi di sekolahnya. Tapi, menangiskah kita ketika kita melihat anak kita subuhnya masih telat? Menangiskah kita ketika kita melihat anak kita solatnya masih lalai? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, segenap para hadirin, saya justru pribadi saya nih. Ini bukan saya yang mau nasihat, saya lagi dinasehati. Subhanallah, subhanallah. Dia nangis. Terseduh-seduh nangis. Ini juga anak saya yang lagi kuliah katanya. Yang jauh dari saya. Sekarang saya pikirannya cuma sholatnya aja. Ya Allah. Hari itu saya merasa dapat ilmu besar dari Allah. Lewat ibu Terus, saya berpikir lagi, Pak. Saya berpikir lagi, nih, Bu, dan semua pemirsa yang menyaksikan ini, saya berpikir lagi, apa? Saya berpikir, kalau saja ibu yang masih hidup ini menangis, anaknya lalai sholat, lalu bagaimana dengan orang tua kita di alam barzakh? Mikir, kita. Bagaimana dengan orang tua kita yang di alam barzakh? Dan dia mendapatkan laporan tentang kita bahwa subuhnya anakmu itu lewat waktu. Salatnya anakmu itu lalai. Berpikir lagi lebih jauh saya. Dengan izin Allah, saya mikir lagi. Kalau ibu ini yang sayang kepada anaknya sampai menangis anaknya lalai salat. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Yang mencintai kita Yang ingin kita selamat dunia akhirat Melebihi ibu kandung kita terhadap kita Katanya mau bikin gembira Rasulullah Apakah dengan cara melalaikan sholat Apakah membuat gembira Rasulullah Dengan cara sholatnya telat Ah, ya ikhwani, Rasulullah itu akan tersenyum melihat umat yang menghidupkan masjid. Rasulullah itu tersenyum melihat umat yang ibadahnya benar-benar sama Allah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita, insya Allah. Kala. itu banyaknya ilmu, banyaknya pengetahuan tidak berguna dengan keburukan akhlak. dan melalaikan kewajiban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita pendiri salat. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Rabbi ja'alni muqimass salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku Allah. Jadikanlah aku ini pendiri salat, bayangkan, man. Beliau nabi, beliau rasul, beliau Khalil rahman, yang mana salatnya sudah rajin, yang mana salatnya sudah khusyuk, tapi beliau tetap memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik hidayah kepadanya menjadi pendiri salat. Kemudian apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati dan keturunanku. Rabbana wa taqabbal dua. ya Allah Tuhan kami, kabulkanlah doa ini. Selama kita menjaga salat dengan baik dan anak-anak kita menjaga salat dengan baik, maka kita dalam penjagaan Allah insyaallah. Amin ya Robbal alamin. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ان اول ما يقر عيونهم ويثلج صدورهم اي يروا اولادهم متمسكين بالدين سسunggunya سبب قطام yang menjadikan Mata-mata orang tua dan kesejukan kolbu-kolbu mereka, dada mereka, di saat mereka melihat anak-anak mereka memegang betul-betul ini agama, pegang ajaran Islam dengan benar, itu yang membuat senangnya mata orang tua. Itu yang membuat sejuknya dada orang tua. Kalau dia ngelihat anaknya, anakku bertakwa sama Allah. Buh. Ya salam. Ini mata ngelihat tuh anak enak banget. Ini dada sejuk ngelihat itu anak. Nah, ini kita berpikir lagi, bagaimana dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ali washabi wasallam. Lalu bagaimana dengan Allah yang lebih rahmat kepada kita semua? Allah ja'alna min al muttaqin. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Amin. Allahumma. Amin. Segera para hadirin rahimakumullah. Ada di dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana pesan kepada الله يحيى yang masih kecil waktu itu. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وَحَنَانًا من لدنا وزكاة وكانت تقيا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا Allahu akbar salu ala Nabi Muhammad Ya Yahya khudil kitab bi kuwah Pegang itu kitab petunjuk Allah dengan kuat Artinya baca, pahami, amalkan, dakwahkan Baru Allah berikan kecerdasan kepada Nabiullah Yahya wa atainahul hukma sabiyah Dari kecil apa yang membuat dikasih cerdas sama Allah? Karena megang Alkitab dan kitab paling sempurna, kitab paling teragung Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Al-Qur'anul Al Karim. Maka dari itu Rasulullah menegaskan kepada seluruh orang tua, ajarkan anakmu Al-Qur'an, ajak cinta kepada Al-Qur'an. Sebelum dia belajar ilmu yang lain, belajarlah Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu masih banyak tuh orang tua kalau punya anak perempuan, kalau ada laki mau lamar, dia bukain Quran. Bisa baca enggak? Ini padahal anaknya sudah cocok sama ini laki. Dan ayahnya juga keluarga sudah cocok sama laki ini. Syarat utamanya bisa baca Quran enggak? Dulu, enggak tahu sekarang masih ada enggak? Bisa baca Quran enggak? Enggak bisa pak. Bisa dulu baru lamar anak saya. Tuh dulu tuh. Kenapa? Kif dia mau jadi imam. Gimana caranya dia mau jadi imam yang mengajak keluarganya cinta Quran? Dia sendiri tidak bisa baca Quran, artinya dia nggak pernah belajar. Dia nggak pernah memberi waktunya untuk belajar Al-Quran. Dia nggak punya perhatian sama Al-Quran. Kim mau perhatiin istrinya, anak-anaknya. Gimana dia mau ngajarin anaknya cinta Quran? Dia sendiri nggak baca. Loh. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Enggak penting itu al-fulus wala apa itu. Nanti itu datang sendiri kalau orang udah bertakwa sama Allah, pasti Allah kasih jalan keluarnya, Allah kasih rezekinya yang barokah. Ya salam. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Ta'i'in <tuh> munqadin Ya'rifuna rabbahum wa nabiyahum Yang membuat senang orang tua itu megang betul-betul agama. Taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal akan Tuhan mereka, mengenal akan nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa, wa, wa ya'rifun al dan dia juga mengenal hak-hak orang tua wal insaniyah dia juga mengenal hak-hak manusia wa biwajibatihim dia betul-betul mendirikan yang wajib-wajib atas mereka nahwa kulli ahadin ويستطيعون أن أنفسهم قبل أهليهم dan dia bisa bermanfaat bagi diri mereka sebelum keluarganya wa qaumihim dan juga orang di sekitarnya Jadi ada dulu orang dia punya cita-cita bagus Saya ingin merubah dunia menjadi baik Ternyata gagal. Dia turunkan rencananya. Saya mau rubah negara saya menjadi lebih baik. Gagal lagi. Turunin lagi. Saya mau merubah daerah saya jadi lebih baik. Gagal lagi. Turun lagi. Saya mau rubah desa saya jadi baik. Gagal lagi. Turun lagi. Saya mau rubah keluarga saya aja deh jadi baik. Gagal lagi. Disitulah dia paham. Kenapa saya tidak memulai merubah diri saya menjadi baik. Mustinya saya ingin merubah dengan izin Allah, dengan taufik hidayah Allah, diri saya harus menjadi diri yang lebih baik. Kemudian keluarga otomatis menjadi lebih baik, baru masyarakat di sekitar kita dan kalau semua orang berpikir begitu, baiklah negara ini, baiklah dunia. Ya salam. Bilang ya salam. ya salam. Supaya semangat. Summa tabtahi ju nufusul aba' ba'da dhalik. Bi ru'yati afladhi akbalihim muta'allimin muthaqqafin yafhamun umurad dunya waddin. Itu yang membuat akhirnya tenanglah jiwa-jiwa orang tua itu melihat anak-anaknya yang sudah betul-betul memahami akan perkara-perkara dunia dan agama. Maka daripada itu nasihatnya adalah al al hasanah min sigharika. Maka berjuanglah akan dirimu membiasakan diri berlatih atau apa namanya? Selalu mengulang-ulang akhlak yang baik dari mulai kecilmu, dari mulai kecilmu, litakuna wa tabi'atan laka fi kibarek agar itu menjadi tabiat dirimu, agar itu menjadi kebiasaanmu ketika kau besar. Kita alhamdulillah dulu orang tua kita kita masuk rumah nggak ngucapin salam suruh ulang. Kalau masuk rumah ngucapin salam ulang ulang ulang. Assalamualaikum baru boleh masuk. Ada orang tua ada teman-temannya orang tua kita suruh cium tangan atau atu. Kan dulu begitu. Nggak tahu sekarang gimana. Orang tuanya oh. lagi duduk sama tamunya tuh anaknya masuk masuk aja. Nyapa kakak salam kakak kok nyapa salam enggak kif terus mau berharap anak ini jadi orang hebat gitu hebat gimana caranya gimana caranya anak ini jadi orang hebatnya gimana caranya semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita orang dulu kan begitu antum mungkin sebagian besar masih ngalamin itu pendidikan seperti itu memang dia nggak ngomongin tapi dia latih kita Iya kan? Kita makan pakai tangan kiri aja udah rame itu orang tua. Eh tangan kanan, tangan kanan ambil ya. Tuh orang tua yang perhatiin. Karena kalau nggak dari kecil dibiasakan, nggak bisa udah besarnya. Sebagaimana berkata seorang ahli hikmah dengan perkataannya mengatakan, mensabba ala syai'in saba alaih. Man ala alaihi. Siapa orang yang membiasakan sesuatu sejak kecil maka akan terbiasa sampai tuanya Ya kalau kebiasaan buruk ya jadi kebiasaan buruk kalau kebiasaan baik ya jadi baik Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebiasaan yang baik. Insya Allah, amin ya Rabbal 'Alamin. Soal sodako aja, ini semua nih yang sedekat, yang sekarang suka sodako karena ajaran orang tuanya dulu. Kalau enggak, enggak bisa ya? Enggak dulu ada tukang minta-minta datang ke rumah atau apa, kita masih kecil, kita dititipin duit, kasih-kasih, kan gitu? Itu kan pelajaran tuh. Terus kita mau ke masjid, kita kadang-kadang dititipin fulus sama nenek kita, sama ibu kita, ini taruh buat tromol. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa amma idha ahmalta nafsak hatta tadatil akhlaq ar-radi'ah fa min as-sa'b jiddan an taqbala at-tahdhiba fi halatil kibar. فمن harim, رياضة الهرم jadi kalau nggak dibiasakan dari kecil itu sulit pendidikan ketika sudah besar. Tapi kalau dia pengen bersungguh-sungguh bisa. Caranya gimana? Lawan nafsunya. Lawan apa? Nafsunya. Karena nafsu dalam diri itu dikatakan oleh Al Imam Al Busiri rahimahullah tabarak wa taala, "Wan-nafsu katifli, thifli in tuhmilhu shabba'a hubbir-radha' wa in taftimhu yanfatimi." Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau diturutin terus maunya, nanti dia manja. dia manja makanya harus siapa dididik nafsu itu bukan cuman pada hal yang haram misalnya ada keinginan di hati hal-hal yang mubah sekalipun tapi kalau melalaikan sholat nggak usah tapi kalau sampai ngabisin waktu nggak usah kan gitu nafsu bilang enak nih makan makan sesuatu itu di luar kota Nafsunya pengen begitu Cuma kan kita mikir keluar kotanya Waktu kita habis sudah berapa jam Di jalanan macetnya belum ini Kagak Hal yang mubah Tapi kita lawan Agar nafsu kita menjadi baik Wahuna uqaddimu ilaika Min kitabil akhlak Lil banin Dengannya kata Syekh Umar Baraja Rahimahullah Aku apa namanya menyajikan untukmu kitab akhlak bagi anak-anak rajian rajian fika husna ikbali ala mutala'atih saya berharap kamu semua mau menerima kitab ini dengan banyak mempelajarinya mengulang-ulangnya wasidqa azimatin alal amal dan agar kamu sekalian mau mengamalkannya bima fi yang ada di dalam kitab ini wa bidzalika insyaallah taala yatahazzabu khuluquka dengannya insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu akhlak wa yatibu aishuk dan hidupmu akan semakin harum atau baik wa taslam min fitaniz zaman agar kamu terselamatkan dari fitnah zaman orang yang terselamatkan dari fitnah zaman itu orang yang berakhlak wa a'wanis syaitan dan terhindar dari teman atau orang-orang dekatnya syaitan wa tanalu ridhar rahman agar kamu mendapatkan ridha Allah ar-rahman wallahul musta'an dan Allah Maha Penolong. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekarang para hadirin, saya awali pelajaran pertama tentang al-akhlaq. Sekali lagi, walaupun kitab akhlak ini diperuntukkan untuk anak-anak, ini untuk kita terutama dan kedua Agar kita tahu ilmunya supaya kita tahu bagaimana cara mendidik akhlak yang baik kepada anak-anak kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al, Al akhlak ayyuhal waladul aziz wahai anak yang mulia. Innal akhlaqal hasanah sesungguhnya akhlak yang baik itu Hia sababu saadatik fid dunya wal akhirah menjadi penyebab kebahagiaanmu, keselamatanmu di dunia dan di akhirat. Nah, ini kan kayak kita gini, gini, kita paham. Oh, nanti kalau kita ngomong sama anak kita begitu. Akhlak itu sebab kebahagiaan. Akhlak itu sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Yardha'an lihat bahasanya, lihat bahasanya nih. Yardha'an Allah ridha' padamu wa yuhibbuk wa yuhibbuka usratuk keluargamu cinta padamu wa jami'un nas dan seluruh manusia wa ta'isu muhtaraman dan kau hidup di antara mereka dalam keadaan terhormat tuh keren enggak bahasa ya salam nah, ini yang, yang 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 nyusun ini seorang ulama besar dari Surabaya yang insyaallah beliau ini seorang waliullah. Lihat kalimatnya: "Ketahuilah bahwa akhlak yang baik adalah sebab kebahagiaan, keselamatanmu, dunia dan akhirat, Allah meridhoimu, keluargamu mencintaimu, seluruh manusia, dan kau hidup di antara mereka dalam keadaan terhormat." Jabatan nggak bikin orang terhormat tanpa akhlak. Ilmu, kealiman, nggak bikin terhormat tanpa akhlak. Dan lain sebagainya. Yang tadi saya sampaikan di pembukaan awal, bahwa akhlak punya poin satu. Sedangkan ilmu dan sebagainya, poin setelahnya 0, Tambahin aja. Punya harta, kasih nol lagi. Punya apa lagi? Punya kedudukan, kasih nol. Punya nasab yang baik, kasih nol. Punya apa lagi? Punya wajah ganteng, kasih nol. Ada satu depannya bernilai semua. Begitu satunya hilang, nol semua. Ya salam. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Wa aksuha. Kata beliau dan sebaliknya. Al-akhlaqus sayyiah. Akhlak yang buruk Fahiyya aslu syakawatik fi dunya wal akhirah Maka akhlak yang buruk itu menjadi penyebab kecelakaanmu di dunia dan di akhirat Yaskhatu alaika Allah wa yubgiduka ahlu baytik wa jami'un nas di mana dengan akhlak buruk Allah murka kepadamu keluargamu banyak manusia benci padamu وتعيش بينهم محتقرا ذليلا di mana kau akan hidup di antara mereka dalam keadaan terhina dina terhina sangat hina serendah rendahnya fatakhallak bimakarimil akhlaq sehingga tidak ada alasan lain kan ayolah kamu semua berakhlak dengan akhlak yang mulia wa mahasinil adab dengan adab yang baik min sigarika dimulai dari waktu kecilmu litansha'a 'alaiha wa ta'tadahha fi kibarik agar menjadi kebiasaan dan kepribadianmu dengan engkau besar nanti ya salam wala budda an tukallifa nafsak 'alaiha awalan hatta akhiran dan seharusnya kamu memaksakan dirimu untuk berakhlak baik terlebih dahulu sehingga kebiasaan itu menjadi karakter tersendiri dalam diri kita di penghujungnya jadi karakter kita harus dibiasakan orang yang nggak pernah ditegur megang gelas pakai tangan kiri itu di waktu-waktu tertentu dia lupa depan orang dia megang tangan kiri tapi yang dibiasakan dipaksakan pakai tangan kanan pakai tangan kanan pakai tangan kanan nggak bakal insya Allah pakai tangan kiri ngambil gelas untuk minum ya kan itu contoh kecil aja Orang yang dibiasakan makan berdiri, minum berdiri, itu tanpa kesadarannya, lagi acara makan berdiri, minum berdiri. Tapi kalau yang dibiasakan duduk, mana bisa dia makan berdiri? Mana bisa dia minum berdiri? Minimal dia jongkok mungkin, supaya dia nggak berdiri. Itu faktor kebiasaan. Kata Imam Ghazali, rahimahullah akhlak itu adalah suatu gerakan spontanitas tanpa terfikir terlebih dahulu yang terjadi menurut kebiasaannya semoga kita diberikan oleh Allah akhlak yang baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man sungguh paling beruntung itu orang yang mensucikan jiwanya, membaguskan akhlaknya, dan sungguh orang yang paling merugi adalah orang yang mengotori jiwanya sehingga buruk akhlaknya. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini diriwayat, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Akhiru jannah. Allah wa Paling banyak penyebab orang masuk dalam surga Allah adalah karena dia bertakwa kepada Allah dan kedua akhlaknya baik. Takwa kepada Allah dan akhlaknya baik. Akmalul muminin imanan ahsanuhum khuluqa. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Hakim dan Imam Abi Dawud bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah ahlaknya baik. Jadi orang kalau ahlaknya enggak baik, enggak sempurna keimanannya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan diruat, oleh Imam Abi Dawud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-mu'min la yudrik bi husni khuluqihi Orang yang punya akhlak baik, dia akan bisa mendapatkan atau bisa menyusul dengan akhlak baiknya derajat orang yang malamnya bangun, ibadah, siangnya puasa. Sekalipun dia nggak rajin tahajud, dia belum bisa puasa sunnah banyak tapi derajat dia akan menyamai orang yang malamnya nggak pernah tinggal tahajud, siangnya nggak pernah tinggal puasa. Orang yang punya akhlak yang baik. Di sini saya lebih mendalam mencari hikmah sampai sedemikian Allah berikan derajat akhlak yang baik sampai derajat orang yang bangun malam tiap malam dan puasa tiap hari kok sebesar ini derajatnya ternyata apa? dampaknya untuk perjuangan Islam para hadirin. Begitu umat Islamnya berakhlak baik, berbondong-bondong orang tertarik pada agama ini. Tapi dengan keburukan akhlak kita, apa jadinya? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Saya pernah dengar cerita dari seorang yang berdakwah di Amerika, seorang yang berdakwah di Amerika dia cerita. Ada seorang anak anak muda di Amerika preman preman jalanan jarang pulang dan perilakunya buruk sama orang tua dia banyak di jalanan dibanding pulang ke rumah subhanallah ketemu sama pendakwah masuk Islam dia begitu dia masuk Islam dengan taufik hidayah Allah dia datang ke rumah ibunya dia minta maaf sama ibunya dan dia katakan Alhamdulillah saya telah mendapatkan ajaran yang benar yaitu Islam. Kan kita tahu sendiri bagaimana fitnah yang diberikan di luar tentang Islam selalu di -identitek, ya apa? selalu di dikatakan buruk gitu. Selalu dikatakan buruk. Akhirnya, apa kata ibunya, "Kenapa kamu masuk ke agama itu?" Saya tidak suka kamu masuk ke agama itu. Akhirnya, tapi anaknya bilang, "Ibu saya ini pilihan saya, dan memang di sana itu kan hak asasinya begitu." Jadi, ibunya nggak bisa ngelarang. Singkat kisah, begitu anaknya lama mengamalkan Islam, ternyata anaknya ada banyak perubahan. Kalau pulang ke rumah ibunya, cium tangan cium keningnya, bawa hadiah makanan, terus sering hubungan sama ibunya, sering telepon, menanyakan keadaan ibunya, perhatiannya lebih kepada ibunya lama-lama. Kau kenapa bisa seperti ini? Dia bilang ini ajaran Islam. Sekalipun ibu belum beragama Islam, tapi saya wajib hormat sama orang tua. Kalau ibu tidak ridho sama saya, karena persoalan bakti, saya tidak diridhoi oleh Tuhan saya dan tidak diridhoi oleh Nabi saya. Ibunya nangis pelukin anak itu masuk Islam ibunya. Ini ini sebagai contoh bahwa ahlak baik bisa menjadi magnet. Saya ulangi, ahlak baik bisa menjadi magnet yang besar menarik orang kepada agama ini, agama Islam. Shallu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Saya lanjutkan insyaallah di lain kesempatan. Cuman saya mau ingatkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila min hadhihi al-ayyam yakni ayyam, ya ayyam al-ashr tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya apabila dikerjakan lebih Allah cintai daripada hari-hari ini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dikit lagi kita masukkan, tanggal berapa nanti lihat pengumuman pemerintah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu hari terbaik, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila menerima amal soleh hambanya, lebih Allah cintai di setiap hari. Allah cintai, tapi di 10 hari pertama Zulhijjah beda. Bahkan sebagian ulama mengatakan, lebih afdal 10 hari Zulhijjah ini daripada hari-hari lainnya, karena di dalamnya ada orang beribadah haji, ada hari tarwiyah. ada hari Arafah, ada Idul Adha. Jangan sia-siakan kesempatan baik ini. Sampai ada satu orang bertanya kepada Nabi, "Walal jihad fi sabilillah?" Dan begitu juga dengan jihad fi sabilillah, dengan amal saleh di 10 Zulhijah ini, kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi wa malih." Kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya, dengan hartanya, "falam yarji min dzalika bi syai'." dan dia tidak kembali membawa sesuatu itu. Jadi ini 10 hari Zulhijjah hari terbaik untuk beramal saleh di mana juga di dalam riwayat dikatakan bahwasannya ma min ayyam ahabbu ilallah di dalam riwayat Imam At-Tirmizi ini ma min ayyam ahabbu ilallah ay lahu fiha min ashri hijjah. tidak ada hari-hari di mana Allah lebih suka disembah oleh hambanya Hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hari-hari sepuluh -hari pertama bulan Zulhijjah. Yadil siam kulli yomin minha bi siam misana dan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan pahala orang sehari puasa di dalamnya seperti puasa satu tahun. Wa qiyam kulli laila minha bi qiyam lailatul qadar dan siapa bangun di waktu malamnya menghidupkan malamnya dengan ibadah seperti dia menghidupkan malam Lailatul Qadar tanggal 1 sampai 9 makanya sunnah puasa 1 sampai 9 bukan 9 nya saja itu Arafah bukan 8 nya saja tapi 1 sampai 9 semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat dan bisa kita betul-betul menjaga tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah kurangin dunianya, kurangin, 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 apalagi yang nggak penting tinggalin, ya urusan dunia yang penting kurangin, yang nggak penting tinggalin, ya sepuluh hari pertama Zulhijjah malamnya ibadah seperti di malam Lailatul Qadar, harinya puasa seperti puasa setahun, kapan lagi mau dapat anugerah-anugerah besar dan ini terkhusus bagi umat Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wa wa jangan sia-siakan kesempatan ini. Mudah-mudahan orang yang haji dijaga oleh Allah dan kita yang sudah haji diterima hajinya, yang belum haji dianugerahkan bisa berangkat haji. Barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.